Wow, ada bikin apa dong yang mana? Biasa, sementara ada Pak Uni debat calon kepala daerah, udah dengar dorong visi misi kuak. Ada yang bakal kasih janji dan program yang belum pasti dorong mau laksanakan. Eh iyo kote, torang kan semua pilih. Marta takut kagak lekong soal yang corona tuh di TPS. Wih, jangan terlalu berpikir begitu eh. Mungkin stok itu KPU so atur kebijakan-kebijakan apa yang dorang mau terapkan di pilkada nanti. Hah, itu yang Agatha. Dia kan ketua Panwaslu Patrong Kecamatan. Mari kita orang bertanya pada dia, apa tuh kebijakan yang dorang mau terapkan di pilkada nanti? Agatha, tinggal kok dulu ya. Pas ngena terik dapat jalan, ada orang mau tanya. Oh iyo boleh. Berhubung ini pilkada sedeka toh, kong apa yang menimu baking for ini pilkada? Soalnya banyak kok yang masyarakat masih tahu yang baking ini pilkada no. Jadi begini teman-teman, dalam peraturan KPU nomor 13 tahun 2020, sudah dijelaskan bahwa pilkada tahun ini akan tetap dilaksanakan, namun memperhatikan protokol tetap kesehatan yang sudah diatur dari panitia pengawas pemilu. Nah, untuk hal-hal penting yang wajib torang lakukan atau terapkan sebagai masyarakat di pemilihan nanti, yaitu masker merupakan salah satu alat yang wajib kita kenakan untuk mencegah terkena COVID-19. Physical distancing atau jaga jarak diberlakukan untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Kebersihan tangan adalah hal yang paling penting dan harus benar-benar dijaga. Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer menjadi protokol kesehatan COVID yang harus diterapkan. Hal ini dikarenakan bakteri dan juga virus corona dapat menyebar secara cepat dan meluas dengan adanya kontak fisik baik dalam hal bercabat tangan. Maka dari itu, sebagai bentuk pencegahan, maka tangan memang harus benar terjaga kebersihannya, sehingga perlu menghindari kontak fisik yang penting. Dengan mengukur suhu, kita dapat mengetahui imun dalam tubuh agar tetap kebal dan tidak mudah terkena virus corona. Mari putuskan mata rantai COVID-19 dengan menciptakan pilkada yang sehat, rakyat selamat.